yang dalam medsos, dalam media sosial. Mulut. Ya, tangan ni menggantikan mulut. Ni yang kita-kita duk like ke apa benda ke, tak kira lah. Comment, like, like, comment, like, comment. Cerita pasal tahnik anak Datuk Siti Nurhaliza. Contohlah, contoh. Semua nak cakap, nampak? Memanglah. Kita dah masuk tahun ni, tahun yang kedua, tak balik kampung raya. Mau tak mengadang? Kan? Tengok demo ke sana ke sini boleh. Lopar pula sudah kenilai pula. Sebelum ni dah melangkau ke Langkawi. Ini dah kenilai pula. Tak naik syekh kita dengar. Kan? Ha, itu pun ialah. Macam-macam. Ada orang kata begini, ada orang kata begini. Tapi ialah, kita ni bukanlah nak. Bukan nak sentuh. Tapi memang kalau dah jadi macam ni, macam mana nampak? Mesti kita nak sentuh juga. Ada orang cakap, patut-patutlah. Kan? Ha, dah mula. Patut-patut. Selur je. Patut-patutlah. Ha. Dia bunyi macam bisik tu, seronok tu. Patut-patutlah. Dah pakai niqab. Ah, kan nampak? Pakai niqab. Tunjuklah tauladan. Seorang suami pula, bukan kata tak ada ilmu ustaz. Ah, dah mulalah. Bukan ustaz. Dia tak sebut ustaz. Dia sebut ustaz. Kan nampak? Kan seronok dengan bisik ni. Ah, dah mula nak tahu apa benda cerita ni. Ah, dah tahu dah macam tu. Patut-patut. Dengarlah saranan mufti wilayah. Kan mufti wilayah kita haram. Nampak? Sama ada orang sindir mufti wilayah ataupun orang nak memang nak kata pada lupa. Sebab mungkin dia geram sebab mufti wilayah kata kan keluar daripada negeri mat rentas negeri hukum haram. Kan? Ada hujah mufti wilayah bukan saja cakap. Ada sebab. Antara inilah. Nak mutuskan rantaian kau. Takut balik ramai-ramai kan bahaya. Itu memang kita kata bukan. Bukan kata ni nak raya sebelum ni pun yang PKP, kemudian PKPB balik, PKP balik. Kita tahu memang tak boleh rentas. Sebab kita tahu sekarang ni masih lagi berleluasa. Jadi, bila mana disebutkan tadi mungkin dia nak sindir mufti wilayah. Oh, haramlah ke? Tapi artis, ah, macam? Sama, ha? Mufti wilayah tersebut bukan untuk kita semua yang bukan artis. Termasuk yang artis, termasuklah yang bukan artis, masuklah pimpinan dan seumpama pun haram ni sama semua dapat. Makna bila sebut haram ni dosa. Maka boleh balik sok set balik. Kan pakai niqab. Kan suami ustaz. Apa asal buat dosa? Kenapa nak buat dosa nampak? Dah mula nampak. Patut tunjuklah tauladan pada orang yang tak pakai niqab. Kan nanti orang kata elok 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 aku yang tak bertudung. Daripada dia bernikah, buat ukur benda-benda haram, kan dosa merentas pergi negeri sembilan. Bukan ada pun nak cari kapet. Nampak? Oh, dah mula dah. Kan sedap cerita orang. Ini saya bukan nak mengumpat, ini nak merakamkan je. Kan itu je. Nak merakamkan orang mengumpat. Ah, itu je ibu sekalian. Ya, tak kalau kita memang, kalau fikir sekali lalu memang betul. Kan? Memang orang akan bercakap memang. Sebab kita mendedahkan diri kita kepada fitnah. Sebab kita orang kenal. Kalau orang tak kenal lain, kan? Kita orang tak kenal, orang tak ada hal. Kita tak rentas-merentas. Siapa orang tak kenal dia. Tapi bila nama tu ada, jangan. Memang betul. Apa-apa orang akan tengok. Orang akan tengok.